pada malam ini adalah operasi pemadaman kebakaran kilang satu tingkat dan pejabat tiga tingkat, iaitu kilang Super Mac Glove Senen Berhad, Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh. Jadi Jabatan Bomba Penyelamat Negeri Selangor menerima panggilan pada jam 6.50 petang, dan jentera Damansara kita gerakkan ke lokasi, dan sampai lebih kurang 20 minit kemudian, iaitu lebih kurang sampai jam 7.17 minit petang lah. Jentera yang paling lebih kurang 20 km daripada lokasi. Sebenarnya jentera yang paling hampir adalah Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Buloh, tetapi Sungai Buloh pada masa kejadian sedang memadam kebakaran api sampah di lokasi yang berlainan lah. Jadi kita arahkan balai yang kedua terhampir di lokasi, iaitu Balai Damansara. Okey, dan api telah dapat dikawal lebih kurang sejam kemudian, iaitu lebih kurang pukul 8.17 minit malam, dan telah dipadamkan sepenuhnya jam 10.35 minit malam.